Ma'am. Ma'am, Taufik. Si ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Talan Doha. Di depan kita sekarang sudah ada motor terbaru Yamaha yang baru saja diluncurkan, Yamaha MT-15. Motor ini baru saja datang tanggal 4 Februari 2019. Dan keesokan harinya, motor ini sudah ada pemiliknya, alias sold out. Untuk Yamaha Cahaya Baru Kota Padang, saat ini hanya mendapatkan satu unit Yamaha MT-15 warna abu-abu doff dengan velg berwarna merah. Lantas, siapakah orang pertama yang membeli MT-15 ini di Sumatera Barat? Dia adalah Bang Taufik, pemuda asal kota Padang Panjang. Berikut wawancara singkat kami dengan Bang Taufik. Kesannya jantan, Pak. Jadi kesan jantan tuh. Jadi membeli Honda Gardangur dulu impian juga lah, Kak. Oh, Bang. Maksudnya dulu nak nyangkau bisa membeli gitu kan. Kini alhamdulillah terkumpul aja piti kan. Motor ketiga. Motor pertama apa tuh? Temu Vega. Kedua MX135. Keluarga Yamaha. Nah, keluarga Yamaha. Yamaha lover. Nah, itu yang ketiga. Eh, jauh aku, Bang. Jauh aku, posisi ratingnya pun mantap kok. Sabre. Sabre pun bukan tandem kok. Nah, Sabre kan apa kok kayak potong kan. Jadi kayaknya lebih nyaman yang kok untuk boncengan. Boncengan. Mesin pun kok 155. Sabre 159 lah selama. Tiko ada PPA kan? Iya, PPA, super clutch. Ah, super clutch. Makasih Taufik. Ya, sama-sama, Pak. Kami ucapkan selamat kepada Bang Taufik yang sudah mencapai impiannya. Semoga motor ini bermanfaat dan tetap awet. Oke, Sobat YouTube, sampai di sini dulu. Jangan lupa like video ini jika Sobat YouTube suka dan terima kasih sudah menonton.